Hey guys, welcome back to Jenica Zone. Hari ini aku mau ngebikin sesuatu yang manis lagi. Pasti udah lihat di judulnya kan? Jadi video kali ini aku mau buat ice cream Milo. So, jangan di skip dan nonton sampai selesai ya. Bahan yang pertama, kita udah pasti butuh Milo. Ini aku pakai Milo Malaysia 6 saset. Selanjutnya, kalian butuh susu cair 300 ml. Terakhir, kalian butuh susu kental manis 100 ml. Ini simpel banget kan, karena bahannya cuma 3. Yuk, kita mulai! Kita siapkan wadah, dan kita masukin susu cair 300 ml. Sekarang kita masukkan Milonya. Ini kita gunting ujungnya, soalnya nanti kita bakal pakai kemasannya buat es krim. Oke, ini kita aduk dulu. Sekarang kita masukin susu kental manis 100 ml. Kalian bebas mau masukin di mana, kalian bisa pakai bungkus Milonya atau pakai cetakan es krim. Aku mau pakai dua-duanya dan aku mau masukin ini dulu. Lihat bentar. Jadi yang ini aku pakai 3 aja. Sisanya aku mau masukin di cetakan es krim. Ini yang mau aku masukin. Sekarang kita masukin ke freezer selama 5 jam. Jadi ini udah lebih dari 5 jam dan baru aku keluarin dari freezer. Nih. Oke, sekarang kita buka satu, yang ini. Ini udah agak melted. Aku gak sabar banget mau makan. Kalian jangan lupa cobain di rumah ya. Dan tungguin aku bakal bikin snack yang enak lagi. So, see you soon. Bye!